الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah alladhi anzala al-furqan wa ayyada an-nasa bil hikmati wal bayan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah shahida li nafsihi al-wahdaniyah wal ihsan wa shahida bihima malaikatuhu wath-thaqalan wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uuth bir rahmati war ridwan. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Amma ba'du faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudaraku yang dirahmati Allah sekalian, pada waktu yang mustajab ini, marilah kita rendahkan hati kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikurniakan ketakwaan dan keimanan yang utuh serta pemahaman yang mendalam akan agama tercinta kita ini. Hanya dengan pemahaman yang mendalam akan melahirkan pengamalan agama yang membawa kebaikan dan kesejahteraan. Pengalaman agama tanpa panduan ilmu yang menyeluruh tentangnya boleh menyebabkan seseorang itu berada dalam kesulitan atau lebih dahsyat lagi menyebabkan kerosakan pada orang di sekelilingnya. Oleh kerana itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar, ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim, amman huwa qanitun ana al-laili sajida sajidan wa qa'iman yahdharul akhirah wa yarju rahmata rabbih qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Yang membawa maksud, apakah orang yang menghabiskan masanya di tengah malam untuk bersujud dan salat dengan penuh khusyuk pada Allah, takut azab akhirat dan mengharap rahmat dan kasih sayangnya, itu sama dengan orang yang berdoa kepadanya saat tertimpa musibah lalu melupakannya saat mendapat kemenangan. Katakan kepada mereka, apakah sama orang-orang yang mengetahui hak-hak Allah lalu mengesakannya dengan orang-orang yang tidak mengetahuinya, kerana menganggap remeh perintah untuk mengamati tanda-tanda kekuasaannya. Hanya orang yang berfikir saja yang dapat mengambil pelajaran. Ayat ini mengingatkan kita akan eratnya hubungan ilmu dengan dan amalan serta ibadah. Tanpa ilmu, seseorang mungkin sahaja boleh menjerumuskan dirinya ke dalam kancah kebinasaan disebabkan beliau ingin terus mengamalkan agamanya tanpa dasar ilmu yang muktabar. Ingin saya kongsi dengan hadirin suatu kisah yang berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang membuktikan kepentingan amalan agama itu berlandaskan ilmu agama yang muktabar. Pernah suatu ketika seorang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengalami luka parah ketika beliau sedang bermusafir. Beliau kemudian berada dalam keadaan junub. Beliau lalunya meminta pandangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain sama ada beliau perlu mandi wajib ataupun adakah cara lain untuk beliau boleh bersuci. Sahabat yang berada di sekelilingnya ketika itu menyuruhnya untuk tetap mandi kerana pada sangkaan mereka tiada keringanan buat dirinya. Beliau lalunya mandi
dan disebabkan itu beliau meninggal dunia. Beliau ketika berita ini disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau berkata dalam keadaan marah, mengapakah mereka tidak bertanya apabila mereka tidak mengetahui dengan pasti jawapannya? Sesungguhnya ubatnya kejahilan itu adalah bertanya. Bahkan sepatutnya dalam keadaannya yang cedera parah sedemikian rupa, bertayamum sahaja, lalu mencukupi anggota yang tidak luka seperti biasa. Lalu mencuci anggota yang tidak luka seperti biasa, sudah mencukupi. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Saudaraku rahimakumullah, kisah ini menekankan bahawa dalam melaksanakan apa jua amalan agama, ilmu dan pemahaman yang menyeluruh adalah amat penting. Yang saya maksudkan dengan ilmu di sini bukan sahaja bagaimana melaksanakan amalan tertentu seperti cara solat dan sebagainya. Namun, kita perlu tahu bahawa ilmu-ilmu Islam seperti fiqh menjangkaui pertimbangan lebih daripada itu. Ia mengambil kira keadaan tempatnya mengizinkan beliau untuk melaksanakan solat seperti biasa atau memerlukan kelonggaran pada sudut tertentu. Pokok di dalam agama Islam, di dalam pengamalan agama, Allah Subhanahu Wa Taala tidak ingin sehingga kita terbeban dan merasa sulit dalam melaksanakannya. Ini bererti kita perlu bertanya dalam apa jua pelaksanaan agama. Sama ada amalan yang bentuk tertentu pada waktu dan keadaan tertentu itu mempermudahkan atau menyulitkan seseorang. Atau mungkin sesuatu amalan ketika itu boleh bahkan membahayakan nyawanya. Sebab itulah Ibnu Qayyim rahimahullah menyatakan dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in, syariat ini adalah adil keseluruhannya, rahmah keseluruhannya, hikmah keseluruhannya dan kemaslahatan keseluruhannya. Kekata ulama seperti ini mengingatkan kita akan kepentingan keperluan perubahan dan perkembangan pada hukum perundangan agama Islam. Ini adalah agar ia mendapat memastikan bahawa tujuan utama Islam itu ialah pemeliharaan kesejahteraan kehidupan manusia dapat dikekalkan. Memang tidak dinafikan bahawa pastinya terdapat hukum asas yang tidak boleh berubah. Sebagai contoh, kewajipan salat 5 waktu dan sebagainya. Walaupun terdapat situasi di mana pelaksanaannya boleh berubah mengikut keperluan dan keadaan seorang. Sebagai contoh, seorang pesakit yang tidak mampu solat berdiri, maka dibolehkan solat dalam apa jua keadaan yang diizinkan keadaan kesihatannya. Namun begitu, hukum kewajipan solat tetap kekal hingga ke akhir waktu. Walaupun sedemikian, terdapat beberapa lagi hukum-hukum yang berdasarkan ijtihad serta keperluan masyarakat suatu ketika dahulu. Ia pasti perlu untuk berubah sesuai dengan peredaran masa dan zaman. Ciri keanjalan hukum Islam inilah yang memastikan bahawa di mana sahaja seorang Muslim itu berada, beliau tetap mampu untuk mengamalkan Islam. Sebab itulah apabila kita mendengar terdapat perubahan sesuatu fatwa mahupun pandangan agama, kita perlu bertanya bukan hanya dalil serta sandaran fatwa sahaja. Kita juga perlu memahami apakah sebab ia berubah. Apakah keperluan yang ingin dipenuhi atau kesulitan yang ingin diatasi fatwa tersebut. Janganlah kita terlalu lekas mendakwa bahawa fatwa yang berubah bererti ia sudah larut atau tidak lagi memenuhi kehendak Islam. Bahkan jika diteliti perubahan yang berlaku, tentunya ia berlaku bagi memastikan ia mencapai tujuan Islam seperti memelihara nyawa dan kesihatan, menjaga harta, keturunan, akal intelek mahupun persekitaran manusia.
Sebagai contoh, lihat saja bagaimana fatwa berkaitan akta pemindahan organ telah berkembang. Fatwa yang membenarkannya tidak dikeluarkan secara merta. Namun, ia memakan masa dan mengambil kira keperluan masyarakat selama beberapa tahun. Sebab itulah fatwa tersebut bermula dengan mengizinkan hanya pendermaan satu organ. Sebelum kemudiannya dibolehkan pendermaan empat organ. Semua ini tidak lain dan tidak bukan adalah dengan tujuan agar mereka yang hidup dengan penyakit dapat menjalani kehidupan normal. Kemanakala penderma yang telah meninggal dunia pula dapat terus meraih pahala kebaikannya. Ini merupakan salah satu contoh bagaimana perundangan Islam itu mengambil kira keperluan serta kemaslahatan individu serta masyarakat. Ia mencerminkan keindahan Islam pada perundangannya. Saudaraku, marilah kita sama-sama menanamkan azam dalam diri kita dan keluarga untuk mempergiat usaha kita dalam mendalami ilmu agama dan menambahkan amal ibadah kita. Semoga setiap langkah yang kita ambil untuk menjalani kehidupan beragama diterima dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum لسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين آمين يا موفق الطائعين وفقنا لطاعتك أجمعين وتب علينا وعلى المسلمين واغفر ذنب من يقول أستغفر الله العظيم أستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جهد به وكفر أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ما صار به الغرر أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله تعالى فيما أمر وانتهوا عما نهاكم عنه وزجر. Sidang jumaat yang Allah kasihi, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan berpegang teguh, melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya. Sallu wa sallimu ala khairil anam faqad amanallahu bidzalika haitsu qala fi kitabihil aziz innallaha wa malaikatahu yusalluna alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Kama sallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة والتابعين وتابعي التابعين وتابعيهم بإحسان إلى الدين وعنا وفيهم برحمتك يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات منهم والأموات. اللهم أعلي بنا كلمة الإسلام وارفع بنا راية القرآن. اللهم إنا نسألك أن تفقهنا في ديننا وأن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu bihi yu'tikum wa ladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna. الله أكبر أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Lurus dan rapatkan saf para jemaah yang dikasihi Allah. Beri peluang pada jemaah yang masih berada di luar untuk sama-sama melakukan solat Jumaat bersama-sama. Handphone anda harap dapat matikan buat seketika supaya tak mengganggu solat kita. Untuk pengetahuan, barang siapa yang berkelapangan, selepas solat Jumaat nanti kita akan solat jenazah. Dan seperti mana kita tahu, pahala solat jenazah adalah besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi barang siapa yang berkelapangan boleh kita solat bersama insya-Allah. Solat yarhamni wa yarhamkumullah. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعض بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم
إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو إن الحساب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم kita beri laluan